Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sayyidina wa maulana wa mawala amma ba'un. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa as-sabrul qa'im. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu rabbuna wa rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ud'ullaha wa antum mungkinun bil ijabah, fa innallaha la yaqbalu du'a'a 'abdin an qalbin ghafilin al hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil al-mukarramun, para alimin, ulama, juama, kiai, sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus guru dan orang tua kita bersama, yang kita ta'zimi, yang kita cintai, yang alhamdulillah dengan kondisi dan situasi apapun kita masih ditakdirkan mengikut kepada beliau. Walaupun malam tadi ya yang istiqomah ke pondok diguyur hujan dari awal, betul? Sampai-sampai baju kita puasa semuanya. Ya jangankan jamaah, sama saya pun, karena dari awal udah kehujanan, baru nyampe pondok makan dulu sebentar di bawah udah hujan. Akhirnya kita naik ke atas panggung sambil basah kuyup, baju oleh air hujan. Sampai zikir pun walaupun sempat apa ya hujannya naik turun mungkin karena abah marah-marah juga, gitu loh. Ya kita masih tetap istiqomah seperti ini. Sebetul apa yang disampaikan tadi Al-Ustadz Ayub, keistiqomahan itu sungguh sangat mahal. Jangankan jamaah, kiai sekalipun, asatid sekalipun, penceramah sekalipun tidak bisa dijamin keistiqomahannya. Kenapa? Karena baginda Nabi menyampaikan sebuah hadis, al-istiqomatu khairum min alfi karoma, keistiqomahan itu lebih bagus ketimbang orang mempunyai 1000 karamat. 1000 apa sih yang namanya karoma? Karoma itu kenyelenehan, keistimewaan, keanehan, khawarikul adat, yang beda dari kebiasaan orang lain, yang diberikan oleh Allah untuk menunjukkan hakikatnya adanya syafaat. Karena malam Jumat kemarin saya bahas sedikit di Cisere, Allah itu maha kuasa terhadap apapun yang Allah ciptakan. Allah itu maha kuasa terhadap apapun yang Allah kehendaki. Membangun dunia serta isinya Allah itu maha kuasa, tetapi Allah masih menciptakan malaikat dengan berbagai tugasnya. Allah masih menciptakan Nabi Rasul dengan kelebihan-kelebihan satu sama lain masing-masing Nabi dan Rasul. Maka untuk apa diwujudkannya Nabi dan Rasul? Justru untuk menunjukkan adanya kuasa Gusti Allah. Maka keanehan yang diberikan oleh Allah terhadap Nabi dan Rasul itu adalah syafaat.
syafaat itu pertolongan. Artinya seperti ini, mohon maaf, yang namanya pertolongan itu tidak bisa diwujudkan oleh manusia. Sealam dunia manusia akan menghancurkan orang itu, jika Allah masih menolong, maka Allah dengan cara lain akan menolong manusia tersebut. Umpama begini, coba kita biarkan, apakah dia masih bisa hidup, dia masih bisa berjalan dengan tidak dibantu oleh kita? Mohon maaf, kalau manusianya hanya seperti itu, tetapi Allah mau menolong, Allah itu masih kuasa dengan jalannya Allah, apa ya, memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Ini yang saya rasakan di Sokolimo pun sama. Kenapa? Karena Sokolimo ya segini-segini aja. Mau orang apapun, mau orang bagaimanapun, tetap kalau kuasanya Allah, begitu loh. Maka kenapa istiqomah itu sungguh sangat sulit? Sebab hadiahnya lebih besar, lebih baik ketimbang 1000 karamat. Kalau hadiah istiqomah cuma kipas angin gitu loh, kayaknya tukang ojek pun bisa bisa istiqomah. Tapi karena istiqomah hadiahnya 1000 karamat, bahkan lebih bagus daripada 1000 karamat, ustadz sekalipun tidak bisa dijamin keistiqomahannya. Gitu loh. Apalagi kita sebagai jamiah biasa. Oleh karena itu, inilah patut bersyukur kepada Allah. Kadang keyakinan itu lebih bagus, lebih baik manusia awam ketimbang orang yang apa ya, ngerti sekalipun. Apalagi kalau ngertinya setengah-setengah gitu. Kalau setengah-setengah itu gak nikmat. Ya punya. Ya kalau setengah-setengah gitu. Ini cing-cing mana makan tuh, Ci. Setengah-setengah mantu enak. Anu nama asum kabeh. Ya cek Allah. Udhulu fisilmi kafah. Coba tanya kajian tentang Tajul Arifin. Udhulu asumkan kumane gitu. Fisilmi dina agama Islam, lamun mana secara harfiah. Tapi udhulu asumkan kumane, lamun mana hayang-hayang dina kasalametan Allah. Kafah sakabena tong satengah-satengah. Istiqomah satengah-satengah itu temen sih ya. Ayo, dari mana dasarnya? Saya bukan berbicara ngawur, tidak, insya Allah. Saya masih punya referensi. Al-Imamul Ghazali, beliau salah satu mujtahid fil fatwa dari golongan Syafi'i. Bahkan nama beliau kalau dipatihahi, kalau ditawasuli, namanya kan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Gitu loh. Pengarang kitab yang termasyhur adalah Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf, kitabnya para ulama-ulama yang mau meningkatkan keilmuan kepada Allah. Nah, kata Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya, makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim. Lamun mah sesuatu, kalau seandainya sesuatu yang berangkat dari dasar karena Allah. Apa sih makna karena Allah? Nah, di sini kita kadang memaknai karena Allah itu tidak terlalu paham. Yang dimaksud karena Allah berbuat tanpa pamrih, giliran tidak ada yang disukai oleh dia, berhenti istiqomahnya. Berarti siapa ini karena Allah anu gitu mah? Ayo. Bening jempling. Ayo, mohon maaf. Ayo kita berangkat. Kata tadi kata Ustaz Ayu, mari kita ngaji diri. Yang paling susah ngaji diri. Kalau ngaji tolabul ilmi mah gampang. Ada kiai, kita mau tolabul ilmi, mengkaji ilmu, tapi apalah sebuah ilmu kalau tidak ada penjabaran, pengaplikasian dalam kehidupanmu sehari-hari. Kadang ngaji rajin kan berkesel lagi ke rajin. Narasulah nage, oh ngomongkan batur nage, kamu kiai nang bisa diomongkan.
Iman kosong ke hands sudah. Cincin utara mah, cincin tenang be. Mohon maaf, ini mohon maaf. Kenapa? Ini saya tidak memposisikan saya sebagai kiai, tapi saya memposisikan sebagai keluarga besar untuk saling kata tadi mewasiati tawasau bil haqi wa tawasau bis sabr. Artinya kita tuh menyampaikan sebuah yang hak, memang itulah hak. Hakikat istiqomah orang yang karena Allah itu bukan orang yang berbicara pembicaraannya saya malillahi ta'ala, saya apa tidak ada pamrih, giliran tidak ada yang disukai ya ngomel, berarti bukan lillahi ta'ala gitu mah. Ayo, karena orang yang lillahi ta'ala secara maknawi apa lillah lam litaklil. Ini ada kayak tentang orang beliau saya pahami dalam pembicaraannya, walaupun beliau tajwid yang munculnya, tapi beliau pun paham tentang alat lam litaklil adalah lam kalau biasa lillah karena gitu loh. Jadi apa ya, menunjukkan lil karena Allah. Apa sih karena Allah? Jadi apapun yang terjadi merasa itu adalah karena Gusti Allah, bukan karena orangnya, bukan karena imamnya. Kenapa Anda kadang sakit hati dalam hidup dan kehidupan? Bukan salah orang lain, karena salah Anda sendiri terlalu berharap kepada orang itu. Anda berharap kebenaran dari orang, maka ketika orang yang kita ikuti terjadi ada kesalahan yang dilakukan, pasti Anda akan kecewa. Tapi kalau karena Allah, ketika menemui kegagalan, ketika menemui ada kejelekan yang dilakukan oleh orang yang kamu ikuti, tapi dalam hati kita merasa karena Allah yang menjadikan kiai pun, kiai sekalipun adalah manusia, pasti mengalami sebuah kesalahan, maka Anda tidak akan terlalu kecewa, akan kembali dan tidak akan menjadi sebuah pemutus keistiqomahan dalam hidup dan kehidupan kamu. Itu anu nilai. Terus semangat ya. Kembali ada usaha nangis. Usaha memberikan pengertian pan semangat itu. Namun gimana? Assalamualaikum. Ah, kiai cenah teu boga duit, eta tolong dorong. Kadeuleuh teh aing teu boga duit, gitu. Ini semangat be. Apapun yang terjadi tetap semangat. Kalau kita mohon maaf, kalau kita umpama dimusuhi orang, kita dibenci orang, lalu kita menunjukkan keterpurukan, orang yang benci akan bahagia. Gitu loh. Ini rumus. Anda nih, para-para bujangan. Ini bujangan, oh itu saya ini bujangan. Anda diputuskan sama cewek, Anda diputuskan sama pasangan Anda. Kalau Anda terlalu terpuruk, tiap hari hanya nangkep tur. What is the meaning nangkep tur? Apa nangkep tur itu? I don't know. Jadi nangkep tur itu ya nangkep tur. Ya Anda setiap hari cuma hanya melamun be. Akhirnya mandi kagak. Tapi ada teman ini hari ku minyak sungit menjadi sungit wae gitu. Pengalaman aing mah. Artinya gini loh, kalau kita menunjukkan kita tuh makin apa ya, muka tidak terurus, rambut acak-acakan gitu. Nah mohon maaf, orang yang gak senang pasti ngomong tuh kan. Kalau gak diurus sama gua mah dia kayak gitu. Nah, makin bahagia. Coba kita tancapkan sebuah keyakinan bahwa Allah itu maha dan takdirnya tak pernah. Mulai bangkitlah dari keterpurukan Anda, tunjukkan kepada dunia dan tunjukkan kepada orang yang tidak suka terhadap Anda. Ini fatwa atau motivator, motivasi yang diberikan oleh Abah Yai. Hari ini kau boleh membenciku, hari ini kau boleh memandangku dengan pandangan sebelah matamu, tapi yakini ketika pertolongan Allah tiba terhadapku dengan kuasa Allah, ketika rembulan sudah berada di tangan kiriku, matahari berada di tangan kananku, maka aku akan kubuat silau kedua matamu memandang terhadapku. Suatu saat kau akan datang kepadaku untuk minta tolong dan bantuan terhadapku lagi.
gitu seteh kan gitu Pak Hendri keprokan gak ngulang jepat ini hebat gitu sob mohon maaf ini yang tadi sampai kalian serayu beliau membina mohon maaf kan mohon maaf awalan kenapa saya tinggalkan dulu karena mohon maaf awalan saya terus ke sana dikirman nanti kan selalu saya maka kata saya kalau seandainya seperti ini terus bagaimana beliau akan maju maka ketika saya tinggalkan saya kembali lagi jadi aku pergi bukan untuk meninggalkanmu tapi aku pergi untuk kembali kepadamu. Nah mohon maaf kemarin saya wallahi wallahi demi Allah demi Rasulullah beliau saya kira doanya tuh enggak belum paham akhirnya ternyata sampai doa beliau sudah paham padahal kalau dibilang yang beliau ahli kitab gagah ya ceramah pun kenapa? Kalau saya salutnya begitu karena yang saya berikan kisi-kisi kepada beliau ceramah kalau memang enggak terlalu paham dalil daripada macam hadis salah ya mending kalau yang dengerin itu orang yang awam yang dengerin kayak saya tantang kan macam Kuluna BJR jadi JPP itu sarang siap mengadain ini betul-betul banyak ya iya maka mendingan gak usah dibaca dalil kalau gak terlalu paham-paham banget disampaikan aja apa yang kita pahami seperti itu tapi beliau sekarang sudah bisa mimpin jamaahnya sudah ada kan gitu artinya apa? Ketika dibopong terus nih anak-anak kalau selalu dibopong selalu di apa ya tidak akan mandiri kalau bahasa Mang Dadang siang aja dok beri dia kasih hari bahu lo gitu jijai mampus buku sekor buku mantau gitu kayak gimana gitu loh artinya gitu loh kalau seandainya terus-terusan di apa ya dibopong di iya dimomong terus sulit untuk maju tapi ketika maju orang tua pun akan seneng bangga betul? Artinya apa? Dulu rahimakumullah semua keistiqomah itu susah semua keistiqomah itu sulit tetapi tancapkan sebuah keyakinan apapun yang terjadi tetap kita harus optimis terhadap kuasanya Gusti Allah jadi apa? Kalaupun ada yang membencimu, kalaupun ada yang berpandangan miring terhadapmu, jangan pernah kau pikirkan, jangan pernah kau hiraukan, bila perlu kau tidak usah membaca status-status yang tidak akan mengenakanmu. Maka kalau saya seandainya seperti itu, saya buang, saya simpan, apalagi kalau diblokir nomornya, yang gak bisa melihat, kita makan gitu. Artinya begini loh, kalau seandainya kira-kira orang itu kan orang sekarang mau ngomong kagak bisa perangi status, bikin status, kan gitu ya? Cukup tahu aja, empat. Siya cukup tahu aja, diupdate di status orang lain melihat dia sama goblok. Ya Tuhan, hanya aku dan Tuhan yang tahu bagaimana sakitnya aku oleh kamu wahai amai. Parah mbak mak apaan sih mbak tukang bikin sakit hati orang mak jadi iya sih mbak kan goreng adat kan harus rupa gitu untuk nanti gitu itu gak ingin mbak kamu nanti ngomong mak jadi lanjut ayo tenang be gak di jengsi iya mak dan artinya begini loh kadang kita mak apa lupa bahwa apa yang kita lakukan kadang sering menyakiti orang apa yang kita posting kadang sering menyakiti orang giliran orang lain mengingatkan dia aja sakit hati dan gitu jelema daek ayeuna mama tahan teu daek di papa tahan nu kitu teh licik sorangan pinter kodek lamun cik bahasa Jerman mah gitu teh pinter kodek nah oleh karena itu dengan berbagai macam rintangan ya inilah kita istiqomah maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.